Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratu dalam acara Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kak Azzi Maulana, saya pembina dari Pangkalan SMA IT Umur Bogor. Hari ini ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah terlaksana upacara pelepasan kami kontingen Kota Bogor dalam kegiatan Jambore Dunia di Korea dan juga pelepasan peserta Raimuna Nasional. Alhamdulillah berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan. Selanjutnya kami insya Allah sudah mempersiapkan semuanya. Di tanggal 30 kita akan berangkat training center atau TC di Cibubur sampai tanggal 31, dan tanggal 31 pukul 12 tanggal 31 pukul 24.00 kami kontingen Kota Bogor terbang menuju Korea. Harapannya semua yang sudah direncanakan, semua yang sudah diupayakan untuk berjalan dengan baik, dengan lancar, izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Semoga juga kita mendapatkan banyak pengalaman, ilmu yang bermanfaat, dan sampai kembali ke Indonesia dengan selamat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suswono, Ketua Umum Yayasan Ummul Qura Bogor. Hari ini atau baru saja kita melepas siswa, ada 39 siswa dan 4 pembina dari Ummul Qura yang akan ikut serta dalam Jambore Dunia yang akan diselenggarakan mulai tanggal 2 Agustus yang akan datang. Tentu saja kami berharap agar peserta yang ikut hadir dalam Jambore Dunia di Korea Selatan nanti bisa memberikan ataupun menjalankan peran dengan sebaik-baiknya, sehingga akan bisa memberi nama baik sekolah maupun juga tentu saja bangsa Indonesia, karena mereka akan mewakili pramuka dari Indonesia. Dan tentu kami juga berharap agar anak-anak kelak dapat mendapatkan manfaat yang besar, ya, dalam proses interaksi dengan para pramuka dari berbagai negara. Tentu saja akan banyak pelajaran yang bisa diambil, dan mudah-mudahan anak-anak kami betul-betul akan bisa mendapatkan manfaat besar dalam proses pembelajaran yang sangat langka ini. Saya kira itulah harapan kami, mudah-mudahan anak-anak kami akan bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-teman dari berbagai negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan berjalan lancar, aman, sampai tujuan, dan tentunya akan sukses melaksanakan kegiatan Jambore dan membuat hasil yang baik, membawa nama baik negara juga. Ini karena kita juga bersama-sama dengan 172 negara, kita kontingen terbesar nomor 6 dunia dengan jumlah 1.580. Nah, dengan jumlah yang cukup besar ini baru pertama kali di Indonesia mengirim kontingen Jambore Dunia yang terbesar. Harapan kita tentunya kita bisa berjalan mengikuti kegiatan dengan baik dan bisa menerima dan menyerap ilmu-ilmu yang tentunya akan dibawa oleh adik-adik kami.
Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka hari ini. Saya Ratu, pamit undur diri dan salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.